tambahan sedikit Pak Gun. Yes. Kita tanggapan soalnya KPK sorot di Bansos itu. Nah, ini kan biasa lah pilkada-pilkada gitu, saya sudah coba klarifikasi, nggak ada KPK-KPK itu spesifik ngomongin TV. Saya pernah di Jakarta, ya, yang biasa memainkan media-media kayak begitu di tingkat nasional udah biasa. Saya 15 tahun di DPR, berapa kali ikut pilkada, jadi biasa diatur-atur begitu. Tapi menurut saya, hasrat untuk berkuasa boleh-boleh saja, tapi jangan gelap mata dan melakukan apa saja. Dan untung pas ada polisinya, masa tahu itu polisi tentang humas Polda Metro kan konyol banget. Tapi alhamdulillah kita bekerja di sini didampingi KPK juga ya. Dan kemarin misalnya KPK sama kami mendampingi di GTI di Gili Trawangan. Isunya jauh panggang dari api. Kita ingin menyelesaikan GTI, disangkanya GTI saya menggunakan untuk membayar pilkada. Banyak banget, berarti itu orang yang gak ngerti situasi sini. Nah, itu juga penting bahwa konsultan politik ini jangan selalu yang berasal dari luar. Nah, ini sama dengan menghina akal sehat orang NTB sendiri. Survei konsultan politik orang kita nggak kalah jago, ngapain bayar mahal-mahal kalau hasilnya juga tidak terlampau relevan dengan apa yang kita alami. Nah, karena itu kemarin itu ya salah satu paslon lah, saya nggak usah sebutkan nama, tapi teman-teman bisa menduga bahwa ini erat kaitannya sama pilkada aja. Sip. Terima kasih banyak Bapak Gubernur dan keluarganya.